Hello guys, welcome back to my channel AMG Gaming. Di video kali ini saya akan mengasih tahu ya guys ya cara mendapatkan skin Mia Limited secara gratis dan juga border avatar secara gratis ya guys ya. Nah, oke, jadi sebelum ke pembahasan eventnya, yang belum subrek kalian subrek dulu ya, karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Dan dukung terus, semoga channel ini makin berkembang lagi ya guys ya, dengan cara subrek ya guys ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, oke, jadi sebelum ke pembahasan eventnya, di sini saya akan mengasih tahu dulu untuk skin Mia-nya itu yang mana ya guys ya. Nah, jadi untuk skin Mia-nya itu adalah skin Mia Limited ya, untuk nama skinnya. Jadi yang ini ya guys ya, untuk skinnya itu kemarin kan udah saya bahas juga ya, tapi itu eventnya di website dan juga eventnya itu berada di server PH ya guys ya. Lalu ada juga bang, eventnya katanya di server Indonesia bang. Nah, jadi kemarin itu masih belum fix ya guys ya, 100%. Jadi di sini saya akan mengasih tahu event ini tuh berada di server mana sih dan gimana cara dapatinya ya guys ya. Langsung aja kita pergi ke bagian menu eventnya, let's go. Nah, jadi untuk eventnya itu kayak gini ya guys ya. Jadi kalian mengumpulkan yang namanya fresh coconut atau kelapa muda di sini ya guys ya, itu sebanyak 20 ya, baru bisa kalian tukarkan ke skin Mia Limitednya. Nah, lalu untuk eventnya kapan hadirnya bang? Hadirnya itu di jam 3 sore hari ini ya guys ya. Dan lalu untuk servernya ini, eventnya berada di server mana bang? Nah, jadi sayang banget ya guys ya, untuk eventnya ini hanya bisa diakses melalui server Filipina. Nah, jadi gimana bang caranya bang biar saya bisa mengakses? Apakah saya bisa menggunakan VPN bang? Nah, itu udah nggak bisa ya guys ya. Jadi kalau akun utama kalian itu pindah menggunakan VPN itu nggak bisa, kecuali kalian membuat akun baru ya. Kalian membuat akun baru, lalu kalian loginnya, bikin akun baru itu loginnya menggunakan server PH ya guys ya, atau Filipina. Nah, itu baru bisa. Nah, selain event skin Mia ini di PH hari ini juga ya guys ya, jam 3 sore hari ini, itu ada border avatar yang bisa kalian klaim secara gratis juga ya guys ya. Nah, jadi untuk cara mendapatkan border avatarnya itu kayak gini ya guys ya nih. Nah, jadi ini untuk event border avatarnya ya, perayaan Filipina tuh, namanya perayaan Filipina. Jadi nggak ada tuh perayaan Indonesia ya guys ya, beda. Ini perayaan Filipina, jadi hanya berada di server Filipina. Nah, kalau kalian mau mengakses eventnya ini, jalan satu-satunya ya kalian harus membuat akun baru ya guys ya, dan loginnya itu pakai server Filipina. Nah, itu baru bisa. Kalau kalian pakai akun utama terus coba pakai VPN, nah itu nggak bisa ya guys ya. Jalan satu-satunya ya kalian harus membuat akun baru. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini ya biar kalian tahu aja guys ya, event ini itu berada di server mana. Jadi kalian nggak bisa dibohongin sama orang ya. Kalau ada yang bilang, wah aku bisa login nih di server Indonesia, kok punya di ML ku nggak ada bang, nggak ada nih, kenapa nih? Nah, itu bohongan ya guys ya. Jadi ini hanya bisa diakses di server Filipina saja. Jadi di Indonesia itu nggak ada ya guys ya event ini. Nah, jadi untuk di Indonesia ya sabar aja, ada aja event nostalgia ya guys ya, dapat skin normal secara gratis. Nah, itu udah lumayan dan tetap bersyukur ya guys ya. Nah, kalau gitu nantikan terus ya video dari AMG Gaming selanjutnya. Dadah, bye bye. Jangan lupa subrek ya guys ya.